Messi, jauh ke depan Victor Sergio, masih Victor Sergio, serangan Persipura, Christian Warobai, Warobai pelanggaran tadi Warobai terhadap Ortizan Salosa. Victor Sergio, masih Victor, Ian Kebes, Persipura menekan, berbahaya, Kebes lepas, shooting, hampir-hampir saja tadi, situasi scrimmage yang berbahaya Bung Sutan. Ya Persipura lebih agresif Bung Arif ya, lebih banyak, dia terbukti hampir separuh lapangan para pemain mereka berada di lapangan permainan Persija. Erik Mavenga masih mengerang kesakitan. Kita saksikan tadi, iya, Mulki ya, jatuh menimpa dada kali itu. Tiga orang pemain bahkan ya. Ya, walaupun dia rugi dengan satu siapa, Lenglono sudah keluar begitu. Victor direbut bola tadi, berbahaya. Kita saksikan Batom Roger. Hampir-hampir saja tadi Batom Roger masuk ke dalam kotak penalti Persipura dalam tayangan ulang, kita saksikan. Jadi sini kita lihat bagaimana lemahnya ayunan kaki. Coba dicuri oleh Erik, dihalau oleh Ortizan. Batom Roger kali ini. Deka, Haris, Hamka. Mulki. Cukup berbahaya Mulki, kita saksikan. Tendangan penjuru Mitra Olahraga NTT bagi kubu Persija Jakarta. Peluang emas tentunya kita nantikan. Jaga gawang Jendri Pitoli sudah bersiap-siap. Cokian akan lakukan tendangan. 1, 2, 3, 4, 5 orang pemain Persija berada di dalam kotak penalti. Jendri Pitoli sudah dilakukan. Tinggi datangnya bola Boas, maksud kami Ortizan Salosa, utak atik, dicuri oleh Victor Sergio. Erik Mabenga cukup berbahaya, kita saksikan. Potong oleh Hamka tadi. Akan tipis sekitar 4 meter di luar kotak penalti Persipura Jayapura. Masih kita nantikan kira-kira siapa Bung Sutan yang akan melakukan eksekusi tendangan bebas ini. Kalau tidak dalam kelelahan, Ismet memiliki memang setiap pelanggaran di sekitar daerah sini bolanya Ismet yang ambil. Tapi di sini Hamka pun berancang-ancang. Tapi kalau saya melihat menyamati, Ismet sudah mengukur langkahnya mundur ya, dia yang akan mengambil. Sudah bersiap-siap. Hamka sudah lakukan. Hamka tidak memiliki ya Bung Alida. Jauh ke depan. Erik Mabenga yang dituju. Victor Sergio, berbahaya serangan Persipura. Erik Mabenga utak-atik, Christian Warobai, masih Christian, Erik, Victor Sergio, Victor Sergio, tendangan juru, Edward Tipak dalam sudah lakukan, cukup berbahaya, dan masuk Mitra Olahraga NTT Persipura Jayapura. Di ambang juara Bung Persipura. Ya,
saya rasa Rahmat pintar ya, dan langsung memberikan arahan kepada pemain mengenai sisa waktu di babak pertama ini. Dan juga dua gol datang dari corner kick itu, bagaimana pelatih Rahmat Darmawan memanfaatkan situasi yang sangat mungkin terjadinya gol dari hal-hal baik seperti itu ya, corner kick atau dari free kick. Ini memang bagian dari satu strategi yang harus dilakukan oleh pelatih Bung Ali, menempatkan sebanyak mungkin pemain kita di sini. Kita lihat bagaimana hampir semua Christian Warobai berada di mulut gawang gitu ya. Rahman lagi datang ya. Bagaimana instruksi dari pelatih Rahmat Darmawan diikuti oleh anak asuhnya Bung Ali ya? Bagaimana sampai seorang Christian cepat sekali kita saksikan. Yang Tedes kerjasama dengan Erik Mabenga. Erik, kita katik Erik. Erik Mabenga. Edward di bak dalam. Shooting Edward. Dengan penjuru. Dan para pemain Persipura tidak semuanya naik ke depan, kita saksikan ya Bu. Cukup berbahaya, Erik shooting. Tinggal beberapa detik saja Mitra Olahragantnya, kita saksikan Mitra Olahragant TV. 1 menit saja barangkali tadi, tinggal beberapa detik saja saat ini. Dan Mitra Olahraga sejarah baru tercipta. Papua, Persipura Jayapura tampil sebagai juara Indonesia, juara Liga Jarum Indonesia. Kita saksikan sejarah baru dan Mitra Olahraga TV. Kita ikuti dulu pesan-pesan yang berikut ini.